Saken dan BPSMP Sangiran sudah menggelar simulasi pembukaan musim Sangiran pada awal September 2021 lalu. Musim Sangiran sempat ditutup total selama 2020. Pada pertengahan April lalu, museum ini dibuka lagi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Akan tetapi, melonjaknya kasus positif COVID-19 membuat Bupati Sragen menginstruksikan penutupan Museum Sangiran pada awal Juli lalu. Hingga kini, museum dari situs yang sudah dinobatkan menjadi warisan budaya dunia itu masih ditutup. Akan tetapi, tanda-tanda akan dibukanya lagi Museum Sangiran itu sudah terlihat. Sebagai tahap persiapan, Disparpora Sragen dan BPSMP Sangiran menggelar simulasi pembukaan Museum Sangiran pada awal September. Hasil evaluasi dari simulasi pembukaan Museum Sangiran itu sudah diserahkan kepada Dispora Jawa Tengah. Dispora Sragen tinggal menunggu lampu hijau dari Dispora Jawa Tengah terkait uji coba pembukaan Museum Sangiran. Terkait uji coba pembukaan Museum Sangiran, kami masih menunggu hasil rapat di provinsi. Ujar Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Sragen, Yusef Ayudi kepada Solo Post pada hari Senin 4 Oktober 2021. Sekian cukup berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.